Oke, teman-teman. Ini cara potong foto manual, teman-teman. Mau masukkan ke bingkai. Saya ukur ini kertasnya dari bawaan bingkai 10R. Coba diwan. Karena foto ini terlalu kecil, teman-teman, di tengah posisinya. Kita potong, teman-teman, sesuai ukuran. Kita potong kembali yang bawah ini, teman-teman. Oke, teman-teman. Kayak gini hasilnya. Karena foto ini hanya di tengah, teman-teman, karena posisi fotonya yang kurang pas, jadi teman-teman mendapatkan ukuran ini dari bingkai yang kita beli, yang terpasang di bingkai itu. Kita buat ukuran foto itu, teman-teman, kayak gini. Oke, kita coba pasang, teman-teman. Oke, foto sudah kita masukkan ke bingkai, teman-teman. Kita pasang. Kita kembalikan kancing yang ini. Oke, teman-teman, ini hasilnya. Tadi coba kita tegakkan ya, teman-teman.